seperti ini salaknya. Roti Alan datang. Roti ada Alan datang. Tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog saya. Hey. Dadah dulu. Dadah. Nah. Oh, itu buntut. Iya, buntut little pony ya. Iya, bagus. Nah, hari ini bagus. Kita akan coba makan salak. Bentuknya seperti ini salaknya. Roti Alan datang. Roti Alan. Ada tikus. Nah. Tikus datang di atas. Ini kita beli di warung. Tikus. Oh iya, tikus. Nih. Nah, ini tadi kita tadi sore beli di warung. Kita coba apakah ini rasanya enak. Enak. Cara makannya adalah kita harus kupas dulu. Nah, seperti ini. Nah, dikupas sampai kelihatan buahnya. Nah, pada saat mengupasnya harus hati-hati. Karena jika tidak hati-hati tangan Anda bisa terluka. Oh, dikupas semuanya. Neng mau dibawa kemana itu? Ke mama. Nah, seperti ini. Nah, ternyata salak yang kita buka ada 3 bagian. 1, 2, 3. Cara makannya tinggal di ini. Kalau Anda tidak suka kulitnya, Anda bisa mengupas lagi, ada kulit kulit halusnya. Ini tinggal dibuka nih seperti ini, dibersihkan sampai semua kulit halusnya tuh terbuang. Coba kita ini rasanya manis. Ini udah coba gimana rasanya? Manis, enak. Jempolnya gimana? Pastinya. Pasti enak. Bijinya jangan dimakan ya. Iya. Ini salaknya manis, enak. Ini bijinya seperti ini. Jangan dimakan. Ini satu lagi buat siapa? Buat Dede, buat Bobak. Dede, wah ini nanti buat Dede dimakan ya. Nah, itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, nah ini sebenarnya terinspirasi dari vlognya Pak Martin. Jadi kalau Pak Martin lagi nonton, halo. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah. Sini nggak kelihatan? Sini ke sini dadahnya. Nah, assalamualaikum, dadah. Kiss bye.